Diduga menghindari aksi ugal-ugalan rombongan klub motor, sebuah minibus berisi satu keluarga menabrak truk yang tengah parkir di jalur Pantura, Situbondo. Akibatnya dua penumpang minibus tewas seketika, sementara dua lainnya selamat. Beginilah kondisi minibus yang ditumpangi Husnul Yakin, warga Sidoarjo yang ringsek dan nyaris tak berbentuk setelah menabrak truk yang parkir di pinggir jalan Pantura, Banyuglugur, Situbondo, Jawa Timur. Akibatnya, Husnul Yakin dan istrinya tewas seketika di dalam mobil karena terjepit kabin yang hancur. Sementara kedua anaknya yang duduk di kursi belakang selamat dan dilarikan ke rumah sakit Besuki akibat luka-luka. Dengan kondisi terjepit, evakuasi korban pun berlangsung dramatis. Kabin minibus yang hancur membuat warga yang terus berusaha mengeluarkan korban selalu gagal. Warga pun akhirnya menghentikan dua truk untuk menarik mobil korban yang ringsek. Setelah warga mendobrak pintu mobil, akhirnya korban bisa dikeluarkan, meski membutuhkan waktu 1,5 jam. Dari barat, nah, ini sini ada truk, terus, nah ini yang kecil ini yang nabrak truk. Ngindari apa mobilnya? Nah, kayaknya ngindari sepeda motor tadi katanya. Konvoy-konvoy gitu? Iya. Betul. Ada berapa korbannya yang di dalam? Ada 4 semua, yang kedua sudah bawa rumah sakit, yang tinggal 2 yang dari situ. Untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan, polisi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Sementara minibus langsung diamankan ke Mapolsek Besuki untuk proses penyidikan lebih lanjut. Zainal Ali Mustafa, Situbondo.